Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusuf Panggo, di dalam program kita, Seri Iman Kristen Bagian yang Ketiga. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan membahas bersama-sama satu pertanyaan, yaitu: Apakah tujuan Allah bagi seorang yang baru percaya? Apakah tujuan Allah bagi seorang yang baru percaya? Ini merupakan pertanyaan penuntun Bapak Ibu Saudara untuk nanti kita bahas lebih dalam sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan. Ya, Sesungguhnya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, menasehatkan bahwa tujuan Allah bagi orang yang baru percaya bukanlah untuk dia langsung melayani. Tetapi yang Allah mau adalah apa Bapak Ibu Saudara, dia diperlengkapi terlebih dahulu, bertumbuh menjadi dewasa dulu di dalam imannya. Ya. Beberapa waktu yang lalu seorang artis ya seorang artis wanita yang dulunya dari kepercayaan yang lain dia menjadi Kristen dan diberikan kesempatan untuk berkhotbah melayani luar biasa kemudian pada akhirnya dia tinggalkan lagi kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara ini menjadi peringatan juga bagi kita orang Kristen supaya kita tahu bersama bahwa orang yang baru bertobat itu dia punya tanggung jawab untuk bertumbuh menjadi dewasa dulu bukan untuk langsung diberikan kesempatan untuk melayani Rasul Paulus menasihatkan kepada gembala muda Timotius, di dalam satu Timotius pasal 3 ayat 6, ketika memilih seorang pelayan, seorang penilik jemaat, 1 Timotius 3 ayat 6 berkata, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis." Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, "Seorang penilik jemaat tidak boleh orang yang baru saja menjadi Kristen." sebab nanti ia menjadi sombong lalu terkutuk seperti iblis dahulu. Nah, iblis itu pada akhirnya dikutuk oleh Tuhan karena apa? Kesombongan, ya. Ingin menyamai Allah, ya. Dia memberontak. Nah, Alkitab mengajarkan orang yang baru percaya, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia harus bertumbuh dewasa di dalam iman, dalam hidup Kristianinya. Jangan langsung kita memberikan dia tanggung jawab di dalam pelayanan karena Alkitab sendiri berkata bahwa dia akan menjadi sombong dan pada akhirnya justru bisa saja dia dihukum seperti iblis ya karena menjadi sombong ya ingin menyamai Allah menjadi angkuh. Nah, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara ada orang yang begitu masuk Kristen dikasih kesempatan langsung melayani, berkhotbah, eh Berjalannya waktu, orang itu murtad meninggalkan iman Kristen. Memang Alkitab sudah berkata bahwa orang yang baru bertobat jangan berikan kesempatan dia melayani karena tugas Allah mempunyai tujuan dan rencana bagi seorang yang baru percaya adalah tujuan Allah ialah supaya ia semakin dewasa dalam hidup Kristiani sehingga ia jangan tetap menjadi bayi secara Kristen tapi menjadi dewasa dalam hidup Kristiani. Catat baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Tujuan terpenting hari ini, engkau baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang percaya. Tujuan Allah adalah supaya orang tersebut semakin dewasa dalam hidup Kristiani, ya sehingga ia jangan tetap menjadi bayi Kristen, ya bayi secara Kristen, tapi menjadi dewasa dalam hidup Kristianinya. Landasan firmannya terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi orang yang baru percaya, yang baru bertobat, kita punya tanggung jawab untuk bertumbuh menjadi dewasa. Kita tidak menjadi bayi-bayi Kristen, tapi kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab, tujuan Tuhan bagi orang Kristen yang baru bertobat, yang baru percaya. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi tujuan Allah jelas bagi seorang Kristen ya yang baru bertobat, yang baru percaya adalah dia harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan tentu seorang Kristen artinya dia harus mau belajar ya firman Tuhan belajar katekisasi pengajaran dasar iman Kristen supaya dia bertumbuh kuat sehingga ketika dalam perjalanan iman dia tidak mudah murtad begitu ada tantangan ada pergumulan ada ujian dia tinggalkan Tuhan karena sesungguhnya kalau orang yang langsung saja begitu baru bertobat kita kasih dia pelayanan kasih kesempatan dia untuk langsung berkhotbah Bapak Ibu Saudara tanpa dia mengenal firman Tuhan secara dalam begitu ada tantangan mudah sekali dia murtad ya maka Ingat baik-baik, tujuan pertama dalam iman Kristen, ya, bagi orang percaya adalah apa Bapak Saudara? Ketika dia bertobat, ya tujuan Allah adalah supaya kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Alkitab jelas memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh. Penulis Ibrani menasihatkan kepada para pembacanya. Ada Kristen yang sudah puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun seharusnya sudah menjadi guru, menjadi seorang pengajar. Tapi masih senang pengajaran-pengajaran yang artinya mengenakan telinga, menjadi bayi-bayi Kristen dan tidak menjadi dewasa Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, kalau ada anak yang berusia 10-15 tahun, tapi dia masih makan itu bubur sun atau bubur yang disaring. Ya, Pasti kita berpikir ada sesuatu masalah dengan anak ini. Ya kan? Bubur sun atau bubur yang disaring itu tentu untuk balita. Ya. Tapi aneh kalau sudah 10-15 tahun dia masih makan itu bubur saring. Artinya bahwa ada sesuatu masalah dengan anak tersebut. Nah demikian juga kehidupan Kristen kita. Ditinjau dari sudut waktu, kita harusnya sudah menjadi pengajar, tapi kita tidak pernah menjadi dewasa rohani karena apa? Kita tidak pernah belajar, membaca, merenungkan dan meneliti firman Tuhan. Kita menjadi Kristen kanak-kanak, Bapak Ibu Saudara. Saya baca di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sederhana Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk menjadi guru. Tetapi nyatanya, kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama, asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras, kalian masih harus minum susu saja. Orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi, ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertobat menjadi orang percaya, pertama kali yang Allah inginkan, yang Allah mau di dalam tujuan hidup kita, ya ketika kita bertobat, yaitu kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Di dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan, Sudah lama saudara menjadi orang Kristen, dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam seri iman Kristen yang ketiga ini, kita menjawab pertanyaan daripada apakah tujuan Allah bagi seorang yang baru percaya? Jawabannya adalah tujuan Allah ialah supaya dia semakin dewasa dalam hidup kristianinya sehingga ia jangan tetap menjadi bayi secara Kristen tapi menjadi dewasa dalam hidup kristianinya. Sehingga dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa membedakannya. Dan dia bisa membedakan itu kalau dia sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Kristus. Akan firman Tuhan. Maka menjadi orang Kristen yang dewasa dia harus membaca merenungkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang kita jalani ini menjadi berkat. ya Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nikmati prosesnya. Kalau kita sudah menjadi dewasa, tepat pada waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayaninya. Dan biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tunis memberkati kita semua. Shalom.